Kembali ke Kabupaten Karanganyar, warga mengalami kesulitan mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg. Akibat kelangkaan ini, harga gas LPG 3 kg di tingkat pengecer pun mencapai Rp20.000 per tabungnya. Sejak dua minggu terakhir, warga Ngiringo Kabupaten Karanganyar kesulitan mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg. Langkanya gas LPG 3 kg ini diduga akibat para pengecer belum mendapatkan kiriman dari pangkalan. Sebelumnya para pengecer mendapatkan kiriman 10 tabung setiap minggunya. Akibat kelangkaan gas LPG ini, memaksa sebagian masyarakat harus keluar daerah untuk mendapat gas dengan konsekuensi harga yang lebih tinggi. Kalau saya rasakan kan, ya baru-baru ini kurang lebih ya satu atau dua minggu lah. Karena kehabisan yang sulit mencari yang 3 kilo, terus saya mengambil yang 12 kilo gitu loh. Meskipun di tingkat pangkalan stok gas LPG mulai ditambah setiap kali pengiriman, namun tingginya permintaan di masyarakat membuat stok di pangkalan akhir-akhir ini kurang. Ya kalau selama ini ya alhamdulillah nggak pernah kosong. Dari sana nggak dikurangi, cuma pembelinya aja yang beludak. Karena di mana-mana kan langsung kebanyakan kosong. Saya di rumah ada 60 tabung, yaitu pengirimannya kan dua kali satu minggu. Ini tadi dapat 50, berarti dibagi dua, 25-25. Saat ini, warga hanya berharap pemerintah agar dapat mengatasi kelangkaan gas LPG ini. Pasalnya, kini warga hanya mengandalkan gas untuk kebutuhan sehari-hari, menyusul menghilangnya minyak tanah dan sulitnya mencari kayu bakar. Angga Eka melaporkan untuk NET.